lagi bareng sama Maya dan hai. Dan hari ini kita lagi ada di Babakan Siliwangi. Katanya kalau teman-teman ingin merasakan nuansa hutan dan kesejukannya Kota Bandung, teman-teman bisa langsung datang aja ke sini. Dan ini kali pertama Iras datang juga ke sini. Oh ya itu. Nah, kita bisa masuk ke sana. Yuk, cus kita masuk ke dalam karena ini pertama kali Iras datang ke sini dan Iras juga penasaran gitu kan. Gimana sih nuansa hutan di Babakan Siliwangi? Tepatnya ada di dekat kawasan Sabuga. Yuk, langsung ikutin aja. Dadah. Cari spot foto juga karena di sini lokasinya adem banget buat foto-foto yang nuansanya hijau-hijau gitu ya Mai. Jadi di sini Maya yang mau foto, nanti Iras yang mantauin gitu guys. Mai, sekarang kita lagi jalan mau naik ke atas. Yuk, cus. Jadi harus menjaga lingkungan dengan baik gitu. Jangan mengotori gitu. Nah, jangan buang sampah sembarangan. Benar banget teman-teman. Harus bawa kantong plastik ini buat sampahnya. Betul. Di sini udaranya segar banget guys dan adem banget ya. Jam berapa sih, Mai? Jam 11. Jam 11 serius? Mana coba lihat. Oh iya benar, jam 11. Tapi kayak aku udaranya masih seger banget ya. Kayak yang jam 8. Benar. Masih asri. Tuh. Bentar. Hati-hati ya. Kalau kesini berarti jangan pakai sepatu licin ya. Karena ada medan yang harus nanjak-nanjak, nanti nyerosot di sana. Nyerosot. Dan teman-teman, kalau misalnya mau main ke Babakan Siliwangi, jangan lupa buat bawa minum ya, buat bawa air minum. Soalnya di kawasan ini nggak ada yang jualan. Jadi dan lumayan agak jauh gitu kan ya, Maya. Rutenya. Jadi harus bawa air minum biar nggak kehausan. Oh, nyerodot lagi. Dan juga jangan pakai sepatu yang licin. Karena di sini ini nggak musim hujan loh ya, ini kering tuh di bawahnya tuh kering. Tapi banyak medan-medan, ada belah nggak banyak juga sih. Ada beberapa medan-medan yang mudun gitu kan. Jadi kalau misalnya pakai sepatu yang licin, khawatirnya jatuh gitu. Mau pasti foto di situ pasti bagus spotnya. Oke, yuk cus. Terus kita lewatin hutan bambu juga, teman-teman. Jadi di sini banyak
pon-ponnya. Sayangnya Niras nggak tahu nama pon-ponnya apa dan gak ada keterangannya juga. Yang tahu ini doang pohon bambu, ya kan? Tuh lihat tuh, ada yang menanjak-nanjak lagi medannya. Ya kan? Itu harus kita harus naik-naik gitu. Tuh. Nah, itu tuh medannya nanjak kan. Jadi hati-hati kalau misalnya sepatunya licin. Kita pakai sepatunya kayak gini nih. Nah, mana sih? Nah, kalau Maya pakai sepatu kayak gimana? Nah, Maya sepatunya kayak gitu tadi licin. Jadi harus pegangan. Ayo cepat Mai, kita coba pegangan Mai biar enggak jatuh Mai. Ini nanjak nih, teman-teman. Bismillah dulu ya. Di sini yang iuh. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Oh. Licin, guys. Oh my god. Ini menguji tantangan juga ya kalau jatuh gimana. Tapi kayaknya kalau sesarodatan enak, Mai. Coba dong videoin nih, aku mau sesarodatan. Ampun nih. Sesarodatan dulu, guys. Ampun. Naik. Yaudah guys, mungkin segitu dulu ya jalan-jalan Iras hari ini bareng sama betul, dan nantikan video Iras yang lainnya, nantikan video Iras selanjutnya.